Dia nak marah kucing kau, ya? Cepat pergi dekat. Alamak dia. Pengunjung Zoo Johor berdepan situasi mencemaskan apabila seekor anak kucing dilihat hampir menjadi lauk dua ekor harimau belang dalam taman haiwan itu dipercayai berlaku kemarin. Rata-rata pengunjung yang hadir kedengaran risau melihat kucing berwarna putih kelabu itu tersilap masuk ke kandang harimau sebelum usahanya gagal untuk melarikan diri. Video dirakam pengunjung itu tular di media sosial, namun pujian diberikan kepada petugas Zoo Johor yang bertindak pantas dan bijak dalam berdepan situasi cemas tersebut, seterusnya berjaya menyelamatkan kucing berkenaan. Berdasarkan video berkenaan, dua ekor harimau itu dilihat memerhatikan kucing itu yang sudah pun berada di dalam longkang kecil dalam kandang tersebut. Petugas Zoo Johor kemudiannya menyembur air ke arah harimau bagi menjauhkan haiwan itu daripada kucing berkenaan dan kedengaran ngauman pak belang itu beberapa kali ketika disemburkan air. Dalam tempoh yang sama, seorang petugas zoo pantas menghulurkan tangan dari pagar besi kandang dan mengangkat kucing tersebut keluar dari situ. Operasi yang memakan masa lebih 2 minit itu kemudiannya mendapat sorakan pengunjung apabila kucing tersebut selamat dibawa keluar dari kandang harimau berkenaan. Rata-rata pengguna laman sosial turut cemas, namun ada juga yang terhibur dengan situasi itu. Segelintirnya mendakwa harimau tersebut hanya mahu berkawan dengan kucing berkenaan, memandangkan ia juga berasal dari spesies yang sama, iaitu keluarga kucing. Sebagai maklumat, Zoo Johor yang ditutup sejak 2020 akibat pandemik COVID-19 dan kemudiannya menjalani proses naik taraf mula dibuka semula kepada orang ramai pada 31 Ogos lalu. Nampak, dia nampak kucing tu? Ya, dia nampak tu. Dia nak makan kucing tu, ya? Cepat pergi dekat. Alamak dia. Dapat lah. Dapat. Agak dah. Nanti dah ke kucing tu? Insan. Sei long ma la, con sono
还是可以下去说。看了老虎的，一直拔来。就那个猫，不是那个前面那边。这个还不肯走呢，Thank you.